pe di mabarado rangin ang tasagoy na monyo patampe di mabarado ng elo o hindi mahaso nagkuhay raso pareso nang elo o budi bahaso nang kuay raso pareso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah rekan-rekan kami, sekarang kita perbaharui kembali informasi harga hasil tani atau hasil ladang yang ada di daerah Sumatera Barat, Kabupaten Solok, khususnya Alam Panjang dan sekitarnya. Daerah yang terbanyak menghasilkan sayur mayur di daerah Sumatera Barat, baik bawang merah, cabai, tomat, kentang, dan sayuran lainnya. Hari ini, hari Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Semoga rekan-rekan kami dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kekuatan dalam menjalankannya. Baiklah rekan-rekan, admin hanya mengharapkan untuk like dan subscribe-nya agar rekan-rekan baik petani maupun pedagang dan yang mengupdate informasi dari channel ini tidak ketinggalan informasi dari kami dan untuk perkembangan channel ini. Kita mulai saja informasi harga sayur hari ini, hari Minggu, tanggal 2 April tahun 2023. Baiklah rekan-rekan, kita mulai dari harga seledri atau daun sup. Harga seledri atau daun sup pada hari ini mengalami peningkatan dari mulai harga Rp7.000 sampai Rp8.000 per kilonya. Dan untuk harga bawang pere atau daun bawang pada hari ini dari mulai Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilonya. Berikutnya pindah ke harga kentang. Kita mulai saja dari harga kentang kuning. Harga kentang kuning pada hari ini dari mulai Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilonya dengan kualitas yang terbaik. Dan untuk kentang merah dengan ukuran besar dan kualitas terbaik dari mulai Rp10.000 sampai Rp11.000 per kilonya. Jadi kentang merah dan kentang kuning hampir sama harganya pada hari Minggu ini. Beralih ke harga kubis atau kol atau lobak. Harga lobak pada hari ini mengalami penurunan dari mulai Rp1.500 sampai Rp1.600 per kilonya, atau dari mulai Rp70.000 sampai Rp75.000 per karungnya. Sedangkan untuk harga sawi pada hari Minggu ini dari mulai Rp30.000 sampai Rp35.000 per karungnya. Dan untuk harga sawi spoci pada hari Minggu ini Rp1.000 per kilonya. Dan kita beralih ke harga bawang. Kita mulai saja dari harga bawang ampera halus atau ampera kecil dari mulai harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilonya. Dan untuk harga bawang ampera kasar atau ampera menengah pada hari Minggu ini dari mulai Rp8.000 sampai Rp9.000 per kilonya. Dan untuk harga bawang menengah biasa atau menengah halus pada hari ini dari mulai Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilonya. Sedangkan untuk menengah kasar pada hari ini dari mulai Rp13.000 sampai Rp15.000 per kilonya. Kita sekarang beralih ke bawang yang kasar dari mulai ukuran super. Bawang merah ukuran super pada hari ini dari mulai Rp16.000 sampai Rp17.000 per kilonya. Dan sedangkan untuk ukuran SPG pada hari ini
mulai dari harga 18.000 sampai 19.000 per kilonya. Sedangkan untuk ukuran maksimal atau jumbo pada hari ini 20.000 sampai 21.000 per kilonya. Jadi untuk bawang merah pada hari ini mengalami peningkatan dari harga kemarin atau dari harga Sabtu dan hari Jumat. Dan untuk harga bawang packing pada hari ini dari mulai 10.000 yang paling kecil sampai 13.000 yang besar atau kualitas yang terbaik. Baiklah rekan-rekan, berikutnya kita pindah ke harga cabai. Harga cabai pada hari ini dari mulai 17.000 sampai 20.000 per kilonya untuk cabai merah. Jadi untuk cabai merah ada peningkatan pada hari ini. Dan untuk cabai hijau pada hari ini dari mulai 14.000 sampai 15.000 per kilonya. Dan untuk harga cabai rawit pada hari ini dari mulai 12.000 sampai 15.000 per kilonya. Jadi harga cabai atau cabai rawit pada hari ini juga mengalami peningkatan daripada hari Jumat dan Sabtu kemarin. Baiklah rekan-rekan, berikutnya kita beralih ke harga tomat. Harga tomat dengan ukuran besar dan kualitas terbaik pada hari Minggu ini yaitu dari 4.500 sampai 5.000 per kilonya. Dan untuk harga terong virus pada hari Minggu ini tidak mengalami perubahan, yaitu dari 5.000 sampai 6.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga tunas kol atau tunas lobak pada hari ini dari mulai 50.000 sampai 60.000 per karungnya. Jadi untuk tunas lobak ada penambahan harga pada hari Minggu ini. Pindah ke harga terung ungu atau hijau. Untuk terung ungu atau hijau pada hari ini 4.000 sampai 5.000 per kilonya. Beralih ke harga selada. Harga selada pada hari ini dari mulai 2.000 sampai 3.000 per kilonya. Dan untuk harga ubi jalar pada hari ini 5.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga japun atau labu siam pada hari ini 2.000 per kilonya. Sedangkan untuk brokoli pada hari ini 4.000 sampai 5.000 per kilonya. Dan untuk harga bawang putih kampung pada hari ini 23.000 per kilonya. Demikianlah informasi harga sayur mayur untuk hari ini dari Sumatera Barat, Kabupaten Solok, khususnya Alam Panjang dan sekitarnya. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi admin sampaikan bahwa informasi ini adalah informasi harga jual para pedagang di pasar. Dan untuk informasi lebih lanjut silakan komen di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.